Let's with me, ayo sama aku sini, sama aku. Oh my god, cantik banget sih kamu. Oh my god. Aduh, kamu jangan sentuh-sentuh aku gitu dong. Kamu galak banget sih di sini. Apa kamu malu-malu gitu kalau sama teman-teman kamu? Welcome back to Master Landi. Video kita bakal nyobain Minecraft 119. Gue biasanya itu main 119 itu biasanya di hardcore brutal ya kan, rame-rame. Gue mau coba bener-bener survival sendiri di 119, gue belum pernah coy. Jadi kita bakal langsung masuk aja ke gamenya, let's go. Oke guys, jadi gue udah bikin world-nya ya temen-temennya. Di sini kita biasa seperti biasa nebang kayu dulu ya. Gila, gue kayaknya kalau survival di 119 tuh lebih agak gimana ya, kalau di brutal kan gue lebih agak ngeri ya, karena kalau mati bayar dan harus kalau enggak nunggu jam gitu lah. Tapi kalau di sini tuh gue lebih apa ya, mendapatkan rasa bener-bener sendiri, bener-bener gak punya teman siapa-siapa. Jadi kayak survive-nya tuh gila banget di sini coy. Jadi kayak gue bakal langsung bikin rumah aja di sini karena buat jaga-jaga ya kan. Cobain 119 coy, kita exploring di sini kan. Ini rumah sementara aja kali ya, kita bikin rumah sementara aja ya kan. Ini tips juga buat kalian cara bikin rumah sementara coy. Ini karena gue udah biasa banget nge-build ya. Gue udah biasa banget nge-build di survival-survival di server, apa server gak tuh, versi-versi sebelumnya ya. Jadi gue tuh udah kebiasa banget yang namanya build rumah untuk bener-bener kayak at least tuh lu punya rumah guys. Kalian tuh punya rumah di sini, ya kan. Nah kayak gini coy, ini simetris kan ya. Nih simetris, sumpah ini cakep banget rumahnya ya. Nah itu tuh rumah pertama kalian, biar kalian tuh nanti apa namanya, kalian tuh gak diserang-serang zombie coy. Cuman di sini nanti kayaknya kita bakal mining dulu karena gue di sini belum punya makanan guys. Jadi tips kalian itu, kalian gak boleh yang namanya finishing rumah kalian tuh langsung selesai karena nanti tenaga kalian tuh capek. you know capek gitu kan. Okay, di sini gue udah taro ini guys. Cuman di sini kayak gue bakal coba mining teman-teman. Gue bakal main sama teman-teman gue, bakal cobain mining bareng teman-teman gue di bawah nanti coy. Nah sebentar. Tapi ini rumahnya pokoknya so far sekian kayak gini ya teman-teman. Nah nanti kalau kalian bosen ya teman-teman, kalian bisa ambil lock lagi dan kalian bisa kulitin. Jadi rumahnya itu agak bervarian. Ini gue bikin temanya ini brown white rumahnya. Jadi yaudah. Jadi di sini kita bakal mining aja ke bawah ya. Cuman miningnya itu kita bikin tempatnya tuh lebih ke estetika teman-teman. Di sini gue bener-bener ngajarin kalian di 119 ini, di 119 ini kalian tuh cara main survival yang estetika gitu. Jadi nanti di bawah nih gue bakal mining bareng teman-teman gue sih, dan kalian juga nanti bakal lihat teman-teman gue seganteng-ganteng apa gitu. Alright guys, jadi daripada miningnya lama gitu kan di tempat tadi di sini gitu kan, nggak kelar-kelar gitu loh. Mending kita nyari cave aja teman-teman, biar lebih mempersimpel dan memanage waktu kita juga, oke? Okay? Let's go, kita cari cave. Oke okay guys, jadi kita di sini udah nemu cave-nya ya. Akhirnya setelah nggak jauh-jauh banget sih dari rumah sih, udahlah ya. Jadi kita bikin torch dulu biar gelap banget ini di bawah anjir. Gelap banget anjir. Alright. Di sini gua bakal yaelah, gua nggak punya kayu, coy. Gua punya kayu anjir. Gimana nih gua miningin iron? Ya udahlah, kita simpan dulu. Kita tandain aja ya. Enggak apa-apa, kita tandain. Kita ambil airnya coy. Oke, kita tandain pakai lampu dulu. Nah, let's go, kita ke bawah coy. Ah, namanya tips mining kayak daripada gua gak mau resiko sih coy di sini coy ya. Mending gua jatuhin aja ke bawah gitu kan. Nah. What? Yeah, baby, cantik banget ya. Yeah. Apa? Ih, cantik banget anjir ini. Kenapa mau jadi kayak oh my god. Let's with me. Ayo sama aku sini, sama aku. Oh my god. Cantik banget sih kamu. Oh my god. Aduh, kamu jangan sentuh-sentuh aku gitu dong. Kamu galak banget sih di sini. Kamu malu-malu gitu kalau sama teman-teman kamu. Aduh, mati goblok. Alright guys, jadi gue udah pulang gitu kan. Eh, kenapa tadi? Kenapa dah? Mope tadi kenapa jadi cakep kayak gitu anjir? Gue juga bingung anjir. Kenapa ada mob secakep itu anjir? Ini 119 apa 120 anjir? Ya udahlah ya, ini kita lanjutin lagi aja bikin rumah ini. Tadi juga gue udah mining sedikit. Tadi kayak gue liat ada anjing gitu loh. Kan gue bisa bunuh-bunuh nih kan tadi kan. Perang aja di skeleton di cave itu banyak banget. Loh, anjingnya kemana aja? Hilang aja. Oh, ini. Loh, tadi depan muka gue anjir. Guys, tadi anjing ini. Kalian lihat kan guys. Oh, tuh. Di sini guys, nyata guys. Halo, my doggy. Yo, my doggy. Ini. Ya, kurang anjingnya guys. Ini lagi seret. Ini. Kita kandangin guys. Gimana? Kita kandangin lu. Jangan kabur. Ini sini. Iya, enggak. Sini. Dah, diam. Gitu kan ganteng gitu loh. Kalau kamu diam tuh kamu ganteng tau. Sip. Harusnya dia enggak bisa kabur sih ya. Harusnya loh. Kalau di gini harusnya enggak bisa kabur. Atau kita giniin aja. Wait. Nah, udah lah. Kita giniin aja, guys. Oke.
Bentar, gue punya ide sih. Gue trapdoorin aja deh biar gue mesti bisa ngelihat dia aja. Gue takutnya dia gak bisa nafas, guys. Nah, ini kan gue bisa ngelihat. Oke, sabar ya. Nanti kalau aku punya tulang aku kasih kamu makan lagi, oke? Oke, kita udah punya pelihara anjing gitu kan di sini. So, ini kita tinggal poles dikit aja, guys, untuk rumah sementaranya gitu kan. Jadi gue udah mining batu juga. Nah, ini tinggal diginiin aja, guys. Ini benar-benar rumah sementara, guys. Rumah early banget gitu loh. Benar-benar buat kalian baru tinggal, kalian enggak punya tempat tinggal gitu kan. Nah, ini kalian bikin rumah kayak gini tuh udah bagus, guys. What the fuck? Kenapa tadi nge-lag anjir? Oke lah, ini udah malam ya. Guguknya gimana ya? What? Wait, what? Lah. Woi. Sumpah ini. Woi, ini kenapa anjingnya jadi gini? Oh my god, lucu banget sih. Aduh. Hai baby, kamu ya ya ya, kamu boleh keluar, kamu tuh mau kemana aja boleh. Kamu lucu banget, ya ya. Kamu kemana sih malam-malam sayang? Kamu kemana malam-malam? Udah besok aja ke rumah, udah malam loh, nanti kamu diculik, tau gak? Kalau kamu hilang aku sedih tau. Lucu banget sih, sini pulang yuk. Ya udah jangan nangis gitu kan, besok main lagi ya, oke? Janji besok kita jajan es krim, oke? Oh my god, lucu banget sih kamu. Baju lucu banget, beli di mana sih? Kamu tuh kesayangan aku tau gak? Oh my god, baby, come on, let's go. Apa kabar mulu sih kamu? Kamu tuh kenapa kabar mulu sih sayang? Woi, goblok. Alright guys, kita tanam-tanam dulu ya. Setelah trik, kenapa lagi? Kenapa kesayangan gue hilang gitu? Itu tadi kenapa dah? Kenapa anjingnya jadi kayak gitu gitu? Tolonglah, gue bingung anjir. Oke lah, jadi kita tanam-tanam dulu aja. Nah itu nanti ini bisa buat makan, bisa buat melihara hewan yang lain juga cuy, oke? Okay? Ya kita tinggal nunggu tanamannya matang, ini kita bisa tinggal. Ini ada 5 sayang aja. Oke guys, jadi nanti setelah wheat ini tumbuh, kita bakal bikin yang namanya farm hewan. Jadi kita harus nunggu wheat ini jadi sebuah rumput dulu cuy, oke? Jadi kita bakal tunggu dia dulu. Nanti kalau misalkan dia udah tumbuh, baru kita bikin farm untuk hewannya nanti. Oke cuy, let's go. Oke guys, jadi ini tanamannya udah pada numbuh akhirnya ya, setelah nunggu sekian lama gitu kan, akhirnya numbuh juga cuy, beberapa nih, lumayan lah. Ini kita bisa bikin apa namanya, kita bisa bikin yang namanya farm hewan cuy, karena kita udah mempunyai beberapa rumput gitu loh. Sip, cakep. Ini kita tanamin lagi. Oke, karena ini juga apa namanya, udah lagi hujan gitu kan, biasanya nih hewan-hewan pada subur gitu loh. Ini gue udah bikin kayunya cuy. Eh, perasaan gue bisa bikin pintunya deh. Kok gue gak bisa bikin pintunya ya? Oh iya, pakai plank, pakai stick cuy. Oke, kita bikin sticknya dulu. Kita bikin pintunya cuy. Oke guys, jadi ngomong-ngomong ya, kenapa anjingnya itu jadi cakep itu? What the fuck anjir? Ini update 119 apa yang tadi gue bilang ya? 120 ini kayaknya nih Minecraft. Aneh anjir, cuma gue bingung banget cok, kenapa anjingnya jadi cantik banget gitu loh, kimochi kimochi ya gitu. Oke, jadi bikin beberapa pagar nih di sini, gue tinggal bikin kecil-kecilan aja cuy. Oke, jadi gue dibikin lagi 6 di sini. Nah ininya cuy, ininya ini kita hancurin cuy. Kenapa kita hancurin? Karena kita tadi udah bikin pintu ya kan. Nah nanti di sini masukin sip. Oke, sounds good. Kita tinggal cari. Oh my god, ini ada sapi nih. Kita piara sapi dulu ya. Kita piara sapi. Sapi, go. Sini sini sini, yang banyak dong, yang banyak dong. Hey. Oh my god, pintar-pintar banget nih sapinya nih, guys. Oke, okay, kita bawa dia ke kandang dulu ya. Yang enggak biarin aja, yang enggak mau kita enggak kasih makan, cuy. Yang enggak mau ke sini kita enggak kasih makan ya, guys ya. Oke, okay, sip. Ini kadang kelewatan kocak. Masuk, 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 masuk sini, masuk. Jangan berebutan dong, jangan berebutan dong. Ayo masuk, masuk, dua lah, dua lah. Masuk anjir, astaga. Yaudah, kita hancurin dulu. Nah sini masuk, masuk. Yang kecil terserah, lalu mau keluar apa kagak. Nah, yang penting gua udah punya 2 sapi dan gua bisa nikahin coy. Kita nikahin dulu, udah punya anak tadi, anak udah keluar ya. Oke, ini malah masih ngikutin anjir. Oke, karena kayu apa sapinya udah jadi, kita tinggal pakai yang biji-biji. Tapi harus punya wortel gak sih? Kita baru punya satu doang deh. Jadi sini kita baru punya satu doang guys. Oke, kita bikin chest aja ya buat bikin, buat taruh makan-makanannya dia dan hasilnya dia coy. Kita bikin satu chest kecil aja, taruh sini aja chestnya kali ya. Nah kita taruh-taruhin sini coy, hasil pertanian gitu loh. Oke, nanti kita namain siapa ya guys ya. Namain siapa itu anjing ya? Eh what the fuck, kenapa nge-lag anjir? Aneh dah, suka nge-lag PC gue. Oke, eh what, wait what. Oh my god, kamu cantik banget sayang, kamu seru banget. Kamu lucu banget. Baby, ma baby. Oh my god, my babe, come on. Kamu tuh kok dikandangin kayak gini sih? Aku punya rumah yang lebih bagus loh dari ini sayang. Kamu tuh lucu banget. Ini anak siapa? Lucu banget sih. Kamu tuh kemana ya sayang? Aku tuh nyariin kamu semalaman loh. Tuh, pita beli di mana sayang? Cantik banget. Terus kamu kenapa gak pakai baju gitu? Oh my god, kamu tuh udah tahu banget. Ini udah jadwalnya kita malam Jumat. Aku tuh bener-bener aku sendiri loh. Oh my god, kamu
cantik banget sayang. Ya udah, kamu mau pulang kan? Kamu mau pulang ke rumah kan? Ya udah. Bukan udah hujan juga nanti kamu sakit sayang. Ya udah ini aku bukain pintunya. Oh my god, ini baby aku satu lagi kemana ya? Wait, baby kamu mana sayang? Baby mah gitu udah kangen sama. Ah ini kamu temen banget ngumpet sih tidak? Oh, goblok malah mati anjing. Goblok. Aji.